하는 것이니? 담은 제가 넘을 테이니 감히 나에게? 하나는 골라주셔야겠습니다, 나으리. 나으리? 뭐냐? Pada part 4 ini diawali dengan diperlihatkan Dongyi dan sang raja telah terpojok. Saat para penjahat akan menangkap mereka, sang raja mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah raja. Dongyi yang mendengarnya sangat kaget. Namun para penjahat itu tidak mempercayainya. Sang raja berusaha melawan penjahat itu, akan tetapi pedangnya malah terlempar. Untungnya, di waktu yang tepat, para polisi pun datang untuk membantu mereka. Polisi pun langsung mengepung tempat itu dan berhasil menangkap para penjahat. Kemudian terlihat Dongyi yang masih penasaran dengan pria itu. Dongyi bertanya, apakah dia benar seorang raja? Akan tetapi sang raja tidak mengakuinya dan tetap merahasiakan identitas dirinya. Dongyi masih belum mengetahui bahwa pria itu sebenarnya adalah Raja Sukjong. Lalu raja berkata, dia akan pergi dan membawa garam batu yang ditemukan Dongyi untuk mengungkap dalang dibalik semua itu. Raja juga memuji keberanian yang dilakukan Dongyi. Saat para polisi kebingungan mencari raja, akhirnya raja pun datang dengan selamat. Para penjahat itu juga sangat kaget. Ternyata pria itu benar seorang raja. Di sisi lain, Jung In-guk sangat shock setelah mendapat laporan bahwa raja berada di sana. Ternyata Jung In-guk juga terlibat dalam masalah itu. Ibu Suri juga sangat kaget setelah mengetahuinya, karena Ibu Suri sebenarnya adalah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi. Di istana, sang raja dan para menteri berkumpul. Raja menunjukkan sebuah batu garam yang kemudian dimasukkan di air, dan ternyata batu itu meleleh. Raja membuktikan bahwa pertanda buruk yang terjadi hanyalah rekayasa. Dengan bukti batu garam yang dibuat seperti genta dan membuat musik tidak beraturan. Menteri Jung In-guk mengatakan bagaimana bisa mengetahui bahwa itu hanyalah perbuatan seseorang hanya dengan batu garam. Yong Gil pun mengatakan bahwa pembuat genta telah terbunuh dan mayatnya telah ditemukan di Gunung Samha. Mendengar hal itu, Jung In-guk semakin takut. Raja berkata akan mengungkap semuanya dan tidak akan memaafkan pelakunya. Kemudian para pelaku dibawa ke tempat pekarangan interogasi. Para pelaku mulai diinterogasi dengan dipimpin Oh Yun. Di tempat lain, Ibu Suri memarahi Jung In-guk karena kejahatannya pasti akan terungkap. Jung In-guk berkata pegawai Min belum tertangkap dan akan membantunya kabur agar mereka tidak ketahuan. Ibu Suri sangat panik dan takut jika raja mengetahui bahwa dialah sebenarnya dalang di balik semuanya. Mama kesanen jeonae moisimnida. Mama를 단계하시겠습니까? 주상의 성정을 몰라 그러시오? Kemudian Jung In-guk memerintahkan pengawalnya untuk menyingkirkan pegawai Min karena jika pegawai Min tertangkap maka kejahatan mereka akan terbongkar. Di sisi lain terlihat raja bertemu dengan Dayang Jang. Kemudian raja menceritakan tentang Dongyi saat kejadian tadi malam. Dongyi yang sedang mengobrol dengan Wang Juzi dikagetkan dengan kedatangan Yongdal yang mengatakan bahwa Dongyi mendapatkan hadiah dari sang raja berkat keberanian Dongyi mengungkap kejahatan.
Terlihat jamuan istana yang sangat banyak diberikan kepada Donggi dan para biro musik. Mereka sangat senang karena berkat Donggi mereka semua bisa makan jamuan istana. Kemudian Donggi juga mendapat hadiah spesial dari raja. Hadiah itu berisi baju sutra, emas, dan barang berharga lainnya. Donggi sangat terharu dan berpikir bagaimana raja bisa mengetahuinya. Ia juga menganggap bahwa mungkin saja pria semalam menceritakan kepada raja. Pada malam hari, terlihat menteri keamanan menjemput pegawai Min. Pegawai Min merasa curiga karena seharusnya dia pergi menaiki kapal. Dia pun menyerang para menteri keamanan, akan tetapi usahanya sia-sia. Mereka diperintahkan untuk membuat pegawai Min diam dan akan membunuhnya. Tiba-tiba datang kelompok misterius dan langsung menyerang mereka. Di biro polisi, Yonggil yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi kejadian. Polisi Jang mengatakan bahwa dia kehilangan jejak saat mengikuti mereka. Namun, tiba-tiba mereka sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Yonggil pun melaporkan kejadian itu kepada raja. Yonggil berkata dia sedang menyelidiki menteri keamanan yang terlihat mencurigakan. Akan tetapi, mereka ditemukan sudah tewas. Sang raja bingung. Siapa yang membunuh para menteri keamanan dan apa maksud tujuannya? Di tempat lain terlihat ternyata pegawai Min sudah tewas. Lalu Oh Yun dan temannya datang mengambil lencana milik pegawai Min. Keesokan harinya Oh Yun dan Oh Taeso menemui Dayang Jang untuk memberikan lencana itu. Dengan rencana itu mereka sudah memiliki bukti dan dapat menghancurkan Ibu Suri. Oh Taeso berniat akan membawa Ibu Suri ke pengadilan, namun Dayang Jang ingin mengurusnya sendiri. Di tempat lain, terlihat Ibu Suri sangat lemas karena rencananya menyingkirkan Dayang Jang gagal. Dia kaget setelah Dayang Jang datang. Ternyata Dayang Jang memberikan sebuah rencana yang membuat Ibu Suri sangat shock. Dayang Jang masih berbuat baik dengan memberikan bukti kejahatan kepada Ibu Suri. Padahal jika Dayang Jang mau dia bisa menghancurkan Ibu Suri. Dayang Jang juga tidak akan memperpanjang masalah dan akan menutup kasus itu. Mama, Mama, 괜찮으십니까? 저녁이 엄마, 나를 밖에 아무도 없느냐? Di sisi lain, Oh Yun mengatakan bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk melawan Ibu Suri dan fraksi barat. Akan tetapi, Oh Taeso mengatakan bahwa yang dilakukan Dayang Jang benar. Dia juga teringat perkataan seorang peramal dulu bahwa Dayang Jang akan mencapai posisi tertinggi di istana. Singkat cerita, terlihat Donggi yang sangat senang dengan hadiah yang diberikan raja. Donggi berkata, jika ada pilihan, dia akan memilih hadiah lain yaitu bertemu dengan Dayang Jang. Di biro polisi, Yonggil berusaha untuk mengungkap kasus yang terjadi. Yonggil juga masih memikirkan kasus 6 tahun yang lalu tentang pedang bersaudara. Dia terus kepikiran perkataan Donggi dulu. Di istana, para biro musik sedang sibuk karena akan ada pemimpin baru yang datang dari golongan keluarga selatan. Oh Taeso memerintahkan Oh Taepung dan anaknya bernama Oh Hoyang untuk memimpin biro musik. Kemudian para biro musik pun berkumpul.
terlihat Oh Taibong sedang berceramah seperti pada umumnya pemimpin baru dengan memperkenalkan diri. Ketika Oh Taibong akan memulai pemeriksaan, salah satu petugas menyarankan untuk memulai pemeriksaan pada seni tari. Oh Hoyang menyetujuinya dan langsung pergi ke tempat seni tari. Di sana mereka menikmati tarian sambil minum-minum. Ternyata Oh Taibong dan Oh Hoyang sudah memeriksa Gisaeng 3 hari. Yang belum tahu, Gisaeng adalah seorang wanita penghibur. Seorang pria menyuruh Dongyi untuk berhati-hati karena dia satu-satunya budak wanita di sana. Saat Dongyi berjalan, dia menjatuhkan barang yang dibawanya. Tak diduga, tiba-tiba Oh Hoyang datang dan langsung memegang tangan Dongyi. Dongyi yang ketakutan berusaha melepaskan tangannya dan membuat Oh Hoyang terjatuh. Oh Hoyang sangat marah dan memukul Dongyi. Lalu Huang Jusik datang dan berusaha untuk melindungi Dongyi. Kemudian Dongyi dibawa dan akan dihukum dengan dipukul. Huang Jusik berkata bahwa Oh Hoyang pernah membuat anggota biro seni lumpuh. Oh Hoyang memerintahkan petugas untuk memukul Dongyi. Namun petugas itu tidak tega sehingga membuat Oh Hoyang marah dan memukulinya. Ketika Dongyi hendak dipukul, datanglah Oh Taibong. Lalu Dongyi dibawa oleh seorang pelayan dan ternyata Dayang Jang ingin bertemu dengannya. Dongyi pun langsung bersiap-siap untuk bertemu Dayang Jang karena itu merupakan keinginannya sejak lama untuk bertemu Dayang Jang. Tibalah waktunya Dongyi untuk bertemu dengan Dayang Jang. Di waktu yang bersamaan, Raja juga datang. Pelayan yang hendak memberitahu kedatangannya kepada Dayang Jang ditolak oleh Raja. Di dalam ruangan, Dayang Jang memuji kecantikan dan kecerdasan Dongyi meskipun dia seorang budak. Dayang Jang menawarkan hadiah yang diinginkan Dongyi. Akan tetapi, Dongyi menolaknya. Dayang Jang merasa kecewa dengan hal itu. Lalu datang seorang pelayan dan mengatakan bahwa sudah waktunya Dayang Jang untuk menghadiri upacara pelayanan istana. Dongyi yang saat itu ingin bertanya kepada Dayang Jang merasa takut dan gugup. Dengan tekadnya, akhirnya Dongyi pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Dayang Jang. Dayang Jang pun bertanya apa yang diinginkannya. Dongyi ingin melihat gantungan kunci milik Dayang Jang. Dongyi berkata bahwa dia mencari seorang dayang. Namun dia tidak ingat wajahnya, akan tetapi dapat mengenali gantungan kuncinya. Pelayan pun memarahi Dongyi dan akan mengusirnya. Namun Dayang Jang menghentikan pelayan dan menyuruhnya keluar. Dayang Jang pun memperlihatkan gantungan kuncinya. Saat kotak itu dibuka, ternyata gantungan itu berbeda dengan yang dicarinya. Dayang Jang juga mengatakan bahwa gantungan itu sudah ada sejak dia masih muda. Kami mama님께 그런 망발을 짓거리다니 송구합니다. 썩 물러가거라. Seorang pelayan bertanya kenapa Dayang Jang membiarkan wanita itu padahal dia sudah bertindak tidak hormat. Akan tetapi Dayang Jang malah menyukainya dan memuji kepandaiannya. Lalu Dayang Jang memerintahkan untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Saat Dayang Jang akan pergi, dia menyuruh pelayan untuk mengambilkan aksesorisnya. Ternyata gantungan yang dicari Dongyi berada di kota lain dan memang benar bahwa Dayang Jang yang selama ini dicari Dongyi. Kemudian Dongyi mengobrol dengan Yongdal. Dongyi bertanya seperti apa sosok Dayang Jang. Yongdal pun mengatakan bahwa Dayang Jang orang yang cantik dan jenius. Ternyata Dayang Jang sebenarnya adalah seorang keturunan rendah dan kemudian menjadi Dayang Istana. Di tempat lain terlihat Raja dan Dayang Jang sedang bermain baduk. Kemudian Dayang Jang berkata bahwa lebih baik Raja menutup kasus tersebut dan melupakannya.
이 일을 벌인 자들은 충분히 두려워하고 있을 것입니다. 디 말암 하리 사앗 동이 bersih-bersih, dia memikirkan bagaimana bisa Dayang Jang berasal dari orang rendah. Dia juga teringat perkataan Dayang Jang. 네가 감히 당치 않은 것을 보면. Keesokan harinya terlihat di istana sedang ada rapat serta pengumuman jabatan para menteri. Para menteri dari fraksi selatan mendapat posisi lebih tinggi. Oh Tae-sook naik jabatan menjadi penasihat negara tingkat 2. Hal itu membuat Jung In-kuk tidak senang. Kemudian Jung In-kuk melaporkan hal itu kepada Ibu Suri. Saat ini fraksi selatan telah berkuasa. Ibu Suri berkata semua telah runtuh dan Dayang Jang sudah mengetahui kelemahannya. Keesokan harinya, Dong-i dipanggil oleh pelayan. Ternyata pelayan mengirim Dong-i kepada ibu Dayang Jang karena Dayang Jang ingin mengetahui tentang Dong-i. Sehingga pelayan memberikannya tugas untuk membantu ibu Dayang Jang dan melihat apakah dia dapat dipercaya. Di sisi lain, Dong-i berjalan dan diantar pelayan menuju ke rumah ibu Dayang Jang. Sesampainya di sana, terlihat seorang wanita yang bernama Nyonya Yun yang merupakan ibu Dayang Jang. Lalu terlihat juga seorang wanita bernama Nyonya Park yang merupakan istri dari Oh Taepung. Saat berpapasan, Nyonya Park mengatakan bahwa suami dan anaknya diangkat menjadi petugas di biro musik. Dia juga memuji suami dan anaknya yang bekerja keras. Mendengar hal itu, Dong-i menahan tawanya. Nyonya Yun mendatangi sebuah toko obat dan memesan obat yang bisa menyebabkan kehamilan. Jangan bidejusyo. Kemudian Dong-i diperintahkan untuk menunggu obatnya dan diantarkan kepada Dayang Jang tanpa ketahuan. 잘해야 한다는 게 아니냐? 물론 안 되는 일이긴 하다. 내월에서 마마님의 탕제를 소홀히 하는 것 같아 이러는 것이다. Di suatu tempat terlihat Kim Wan dan muridnya mendatangi gurunya setelah lama ia pergi, dan ternyata Chen So masih hidup. Dia selamat dari maut 6 tahun yang lalu. Ternyata Kim Wan dan muridnya menyelamatkan Chen So yang terjatuh di sungai dan membawanya kepada guru Kim Wan untuk diobati. Chen So juga tetap berusaha untuk mencari Dong-i karena dia yakin bahwa Dong-i pasti masih hidup. Kembali pada Dong-i, setelah dia mendapatkan obat, dia segera pulang ke istana karena gerbang istana akan segera ditutup. Dia pun terlambat untuk masuk istana dan harus melewati pemeriksaan penjaga. Dong-i saat itu sedang membawa obat dan Nyonya Park memerintahkannya agar tidak ketahuan, sehingga Dong-i pun berpikir cara untuk masuk istana. Di biro polisi terlihat sang raja datang dan menemui Yong Gil. Raja memberitahu Yong Gil bahwa kasus ini akan ditutup karena itu merupakan politik. Kemudian sang raja bercerita tentang kejadian malam itu bersama seorang wanita yang bernama Dong-i. Seketika Yong Gil pun kaget mendengar nama itu. Ketika sang raja pulang ke istana, dia melihat Dong-i yang berusaha memanjat tembok. Namun raja hanya tersenyum melihatnya. Lalu raja datang dan membantu Dong-i. Dong-i kaget melihat kedatangannya. Dengan santai sang raja mengajak Dong-i masuk istana. Dong-i khawatir jika ketahuan penjaga. Akan tetapi para penjaga sudah tidak ada. Dong-i juga menceritakan hadiah yang diberikan oleh sang raja. Di sisi lain, Yong Gil memikirkan nama yang disebutkan raja, yaitu Dong-i yang merupakan budak biro musik. Keesokan harinya, Dong-i mengantarkan obat milik Dayang Jang. Saat Dong-i hendak pergi, dia melihat pelayan membawa Leonuri Herba. Dia pun mengatakan bahwa Leonuri Herba memiliki sifat anti logam dan memotongnya harus dengan pisau perak atau bambu. Mereka pun kaget bagaimana bisa seorang budak lebih mengetahui hal itu.
예전에 서책으로 본 적이 있습니다. 디 루왕안 terlihat Nyonya Park menyuruh Dayang Jang untuk meminum obat itu agar Dayang Jang bisa segera hamil. Namun Dayang Jang menolaknya dan menyuruh untuk membuang semua tonik dan obat itu. Dayang Jang mengatakan kepada ibunya bahwa itu bisa berdampak buruk pada dirinya. Kemudian di istana dikejutkan dengan informasi tentang masalah tonik ratu karena batang perak berubah warna saat pengujian racun. Bahkan farmasi istana tidak mengetahui alasannya. Sang raja memerintahkan untuk menyelidiki hal itu dan mencari tahu penyebabnya. Di tempat lain terlihat Jensho yang bersiap pergi untuk melakukan ritual di hari peringatan kematian para pedang bersaudara. Kemudian terlihat Oh Hoyang sedang mengintip Dong Yi yang sedang menjemur pakaian. Dia terpesona dengan kecantikan Dong Yi. Lalu Oh Hoyang menemui ayahnya. Dia berkata untuk menjadikan Dong Yi sebagai gisaeng, yaitu wanita penghibur, karena Oh Hoyang mengetahui bahwa status Dong Yi bermasalah. Kemudian terlihat polisi Jang yang meminta buku tentang informasi mengenai pelayan di biro musik dan memberikannya kepada Yong Gil. Dia juga berkata bahwa Dong Yi bergabung di biro musik 6 tahun yang lalu. Yong Gil pun semakin yakin bahwa itu benar Dong Yi anak dari Choi Yeowon. Di pasar terlihat Dong Yi sedang membeli barang untuk peringatan kematian dan dia pun pergi menuju Bukit Biurang untuk melakukan ritual di hari kematian keluarga serta pedang bersaudara lainnya. Setelah melakukan ritual, dia mengeluarkan kain ikat kepala bersimbol pedang bersaudara. Tak lama datanglah Jensho yang juga melakukan ritual di sana. Dia kaget setelah menemukan kain bersimbol pedang bersaudara yang dulu dia berikan kepada Dong Yi. Dia pun langsung berlari mencari Dong Yi. Dong Yi yang mengetahui kainnya jatuh di Bukit Biurang berniat akan kembali untuk mengambilnya. Akan tetapi tiba-tiba datang para polisi dan menangkapnya. Dan part 4 pun selesai. Oke guys, jangan lupa tunggu part selanjutnya. Terima kasih ya.